بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الله ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد بناتي صف التاسع رحمني ورحمكن الله جميعا، كيف حالكن؟ الحمد لله يا بنات، التقينا بهذه المادة، المادة المهمة للحياة الإنسانية. ونخطو إن شاء الله وسنتناول اليوم إن شاء الله في إدعاء حق التشريع والتحليل والتحريم وقبل كل شيء يا بنات أود أن أبين أشرح لكم شرحا ميسرا حتى تتذكرنا لماذا بحثنا عن هذا الموضوع؟ <applause> ما أهمية هذا الموضوع؟ وما علاقته... نعم، وما علاقته بدرس العقيدة؟ <applause> بناتي أخذنا <بالـ> قبل الامتحان <applause> في الانحراف في حياة البشرية تعريف الشرك وأنواعه تعريف الكفر وأنواعه تعريف الضلال وأنواعه وغير ذلك كثير طيب في الباب الأول واليوم و... وبحثنا وقد بحثنا الباب الثاني في بعض الفصول في بعض فصولها Naam. Al-bab al awal al tahtawi bil ya banat. Di bab pertama kita kemarin sudah membahas tentang al-inhirafi hayatil basyariyah, kemudian ta'rifu syirki wa anwa'uhu. <coughs> kemudian ta'riful kufri wa anwa'uhu. Ta'rifun nifaq wa anwa'uhu kemudian fusuk ya ta'riful fusqi wa dalali war wa aqsamuha wa wa fil bab asani di bab kedua kita membahas tentang perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang menghapuskan tauhid seseorang ya dan atau yang mengurangi kadar tauhid seseorang <tuh> Nah, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang mengurangi dan me menghapuskan tauhid seseorang itu kita bagi menjadi ee, subbab ya, yang pertama adalah diari ghaib, mengaku mengklaim bahwasannya dia memiliki atau mengetahui hal-hal yang gaib, padahal tidak ada. La ya'lamul ghaiba illallah, Ya, tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib apapun itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mengaku bahwasannya dia mengetahui hal-hal yang gaib ya, e, maka dia termasuk dia kafir ya. Yang kedua, bab yang kedua, perkataan dan perbuatan yang mengurangi atau menghilangkan tauhid seseorang adalah asihru wal arrofah wal ya, perbuatan sihir ya, praktek sihir, praktek perdukunan, ramalan-ramalan ya, fahadha min aqwal wa aqwal tunafi at tauhid. Yang ketiga ada taqdimul qarrabin wan nudur wal hadaya lil muzarat wal kubur wa ta'zimuha. Ta yang ketiga berkaitan dengan masalah kubur ya mengagung-agungkan kuburan orang yang sudah mati dan lain sebagainya. Yang keempat ta'zimut ta tamasil wan nasab at Yang keempat me membuat monumen ya, membuat patung, mengagungkan patung dan lain sebagainya. Yang kelima yang minggu lalu kita bahas alistihza ubidin afwan qabla subu'ain ila mukhti. Alistihza biddin yang kelima termasuk perkataan dan perbuatan yang mengurangi dan kadang menghapuskan tauhid ya, membuat orangnya keluar dari Islam ya. Uh, yang kelima ada alisihza ubidin walistihana bihormati ya menyepelekan agama Islam ya menganggap agama Islam itu kecil kemarin sudah kita uh, kasih tahu pembagiannya yang keenam ada al hukmu bi berhukum dengan mengambil hukum selain hukum yang Allah subhanahu wa taala buat <tuh> dan sekarang kita masuk ke uh, ke subbab yang ke-7 iddi'u haqqi tasyri' tahlil wa tahrim iddi'a haqqi at tasyri' wa tahlil wa tahrim iftahna ya banat kutabakunna kutubakunna safhata arba'ah wa uh, buka bukunya halaman 45 Barakallahu kun <tuh> <tuh> Yang ketujuh ya termasuk perbuatan dan perkataan yang menghilangkan menghapuskan atau mengurangi tauhid kadar tauhid seseorang adalah Iddi'a'u haqqit tashri'i wa't-tahlili wa't-tahrim Iddi'a'u haqqit tashri'i wa't-tahlili wa't-tahrim Ma ma'nahu iddi'a Mengakui ya idda'a yadda'i Mengakui, mengklaim, mengaku-ngaku Mengklaim Hak mengklaim hak atau mengaku-ngaku bahwasannya dia memiliki hak untuk membuat syariat. Mengklaim hak ya, mengklaim hak pembuatan syariat, halal dan haram sesuatu, halal dan haramnya sesuatu. Nah, jadi orang yang bilang misalnya yang mengklaim sesuatu halal padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya maka dia termasuk ke dalam bab ini ya iddi'a'u haqqit tashri'i wat tahlili mengklaim mengaku-ngaku ya mengklaim hak bahwasanya dia bisa membuat syariat halal dan haram apa itu syariat tashri'ul Lati tashri'u تشريع الاحكام التي يسير عليها العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم والتي تفصل النزاع بينهم وتنهي وتنهى الخصومات حق لله تعالى رب الناس وخالق وخالق الخلق يا جدي بناتي شريعه يا undang undang Pembuatan hukum, pembuatan syariat, yang mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan di atas syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat. Kita, sebagai hambanya, harus berada di atas undang-undang, baik dalam masalah ibadah, muamalah kita, dan... Segala semua lini kehidupan kita, ya, undang-undang, ya, pembuatan undang-undang yang mana kita sebagai hamba harus berada di atas undang-undang tersebut, baik dalam peribadahan kita, muamalah kita, atau yang lainnya, bahkan ya, undang-undang, misalnya untuk. Uh, memberhentikan pertikaian yang terjadi ya atau permusuhan yang terjadi lillahi ta'ala ini semua syariat pembuatan undang-undang pembuatan hukum syariat adalah haknya Allah rabbun nas Rabnya manusia wa khaliqul khalqi pencipta segala sesuatu <tai> jadi yang perlu saya tekankan dan kalian ketahui adalah syariat hukum undang-undang ya undang-undang ya dalam masalah ibadah, muamalah, undang-undang beragama semuanya bahkan bahkan ya dalam muamalah yang tidak ber, berkaitan dengan ibadah misalnya. Siapa yang membuat ah, ini haknya siapa? Hak patennya Allah Subhanahu wa taala Rabbun nas wa khaliqul khalqi. Dalilnya mana? Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin Kepada Allah lah semua penciptaan dan segala urusan tabarakallahu rabbul alamin Wa kenapa kenapa hukum atau syariat atau undang-undang itu hak patennya Allah Subhanahu wa taala Rob seluruh manusia Rob semesta alam kenapa liannahu huwa alladhi ya'lamu ma yasluh ibaduhu fayushra'uhu lahum karena Allah lah pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita yang mengetahui ma ibaduhu apa yang terbaik apa yang cocok apa yang layak bagi hamba-hambanya kemudian Allah syariatkan untuk mereka fabihukmi rububiyatihi lahum lahum ya karena rububiah Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dalam rububiah Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengatur Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengatur segala sesuatu maka Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kepada kita syariat-syariat hukum-hukum undang-undang wabi hukmi obudiat lahu yaqbaluna nah kemudian dengan hak budiah ya kita wajib kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib patuh dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan itu kita wajib ya kebalun menerima semua undang-undang yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan Kenapa al-maslah fi dzalika a'idah ilaihim? Karena maslahat yang Allah Subhanahu wa taala ya, yang Allah Subhanahu wa taala uh, tetapkan undang-undang Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat ini dan itu maslahatnya kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman Qala ta ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan lihat hukumnya dalam Al-Qur'an dalam sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam In kuntum wal yaumil akhir apabila kalian termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir kenapa zalika khair karena itu adalah yang terbaik untuk kalian Wa ahsanu ta'wila Wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Wa makhtalaftum fihi min syai'im Fa hukmuhu ilallah Zalikumullahu rabbi Apabila kalian berselisih terhadap sesuatu Lihatlah hukmuhu ilallah Lihatlah undang-undang hukumnya Syariatnya Tentang apa yang kita selisihkan ya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala zalikumullahu rabbi wastankar subhanahu an yattakhidhal ibad musyarrian ghairahu Allah Subhanahu wa taala mengingkari ya dan melarang hambanya untuk mengambil syariat kecuali syariat kecuali undang-undang yang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amlahum syuraka usyara'u lahum, syuroka, usyara lahum min dini ma lam ya bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat-syariat, yang membuat undang-undang baru bagi mereka tentang agama yang mana Allah Subhanahu wa taala lam ya'dzam bihillah? belum pernah mensyariatkannya. <coughs> Jadi Allah Subhanahu wa taala istankar, ya, mengingkari klaim. Istankar tidak boleh ya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mencari syariat atau mengklaim bahwasannya fulan selain Allah Subhanahu wa taala fulan boleh boleh mensyariatkan ini dan itu boleh bilang ini haram dan halal padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berkata demikian maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tentang hal ini am lahum syuraka usyara'u minad dini ma'lam ma ya'zan bihillah faman qabala Barang siapa yang menerima suatu syariat, barang siapa yang menerima suatu undang-undang, meyakini undang-undang hukum, meyakini syariat hukum yang dibuat selain syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah berbuat syirik maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam Allah wa rasuluhu minal ibad, ah. Segala sesuatu dalam masalah ibadah yang mana belum pernah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala juga belum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkannya, maka ia termasuk perbuatan bid'ah dalam hal agama dalam peribadatan wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap hal-hal yang baru dan setiap kebid'ahan adalah dhalalah adalah kesesatan qala sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minh. Fahuwa raddun, barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam urusan agama Yang tidak termasuk atau yang belum pernah disyariatkan fahuwa raddun, Maka dia tertolak, amalannya tertolak wa fi riwayah dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak pernah kami perintahkan maka amalan tersebut tertolak wa ma lam yashra'hu Allah wa la rasuluhu fi siyasah wal hukm wal dan segala sesuatu ya meliputi siasah politik meliputi hukum-hukum undang-undang yang ditetapkan untuk manusia yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mensyariatkannya maka dia termasuk undang-undang tagut hukmul jahiliyah hukum undang-undang jahiliyah dalilnya Allah subhanahu wa taala berfirman afahukmal jahiliyah tiabagun ya waman ahsanu min Allahi hukmal yuqinun apakah hukum-hukum undang-undang jahiliyah yang mereka inginkan waman ahsanu min Allahi hukma tidak ada ya hukum yang lebih baik kecuali hukum yang Allah subhanahu wa taala syariatkan لقوم yuqinun Wa التحليل tahlil حق tahrim Hakkun lillahi ta'ala Nah itu tadi kita membahas Tentang syariat Peribadatan syariat Dalam permuamalahan Ya Dan At-tahlil wa tahrim Hakkun lillahi ta'ala Begitu juga dengan masalah Halal dan haram halal dan haramnya segala sesuatu maka itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala la yajuzu li ahadin an yusyarikahu fi tidak boleh satu orang pun ya mengutik-ngutik atau mencampuri urusan halal dan haram Kenapa? Karena urusan halal dan haram adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah 'alaihi wa innahu la fisq wa inna syayatin" Wa inna la layuhuna ila awliya'ihim liyujadiluhum wa in ata'tumuhum innahum la musyrikun ya coba kalian lihat surah al-an'am ayat 121 wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih wa innahu la fisq wa inna syayatin layuhuna ila awliyaihim liyujadiluhum 121. Dan janganlah kamu memakan dari apa-apa, ya, hewan yang belum yang ketika disembelih tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan tersebut benar-benar perbuatan kefasikan. Sesungguhnya inna syayatin, sesungguhnya setan-setan layuhuna ila awliyaihim akan membisikkan kepada kawan-kawannya liujadilukum agar mereka membantah kamu wa in ato'atumuhum innahum la musyrikun dan jika kamu menuruti mereka tentu kamu menjadi orang-orang yang musyrik baik Jadi urusan halal dan haram haknya mutlak Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala subhanahu ta'at asyayatin wa awliya'ihim fi tahlili ma harramallah syirkan bihi subhanah Ya ayat yang kita bacakan tadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mentaati syaitan, orang-orang yang mentaati wali-wali syaitan dari manusia ataupun yang lainnya dalam ya menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ya di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita memakan daging atau yang lain sebagainya yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita makan. Ya. Nah, kemudian innasyayatin. Nah, setan-setan itu akan mewahyukan, membisikkan kepada kita apapun itu, udah makan aja atau yang lain sebagainya, ya. Liujadilukum. Nah, kalau seandainya kita makan, ya, kita mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti perkataan syaitan innakum la musyrikun kita termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya menjadikan taat kepada syaitan dan wali-walinya dalam ini tadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan uh, sesembelihan, makan daging sesembelihan uh, yang tidak diucapkan bismillah ketika menyembelih tidak boleh dimakan. Kemudian Apabila kita makan, kita mengikuti hawa nafsu kita dan syaitan, ya, dalam menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hal ini atau sifat ini termasuk kesyirikan, ya, mensukutukan Allah Subhanahu wa ta'ala wa kathalika dan begitu pula man ata'al ulama awal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramallah faqadit takhazahum arbaban min dunillah begitu juga barang siapa yang mentaati para ulama barang siapa yang mentaati para umara pemimpin-pemimpin Fitahrim dalam masalah Mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan Dan menghalalkan apa yang Allah haramkan Maka sama saja Ya sama saja dengan Ittakhadzahum arbabam min dunillah Menjadikan ulama-ulama yang uh, dita'ati Dan umara-umara yang dita'ati taati dalam menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan sama saja kita menjadikan ulama-ulama tersebut umaro umaro tersebut arbabam min dunillah sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala syirik menjadikan sekutu ya uh, selain Allah Subhanahu wa taala dalam masalah peribadatan maka ini termasuk syirik. Liqaulillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah Walmasih abna maryam Wa umiru illa liya'budu ilaha wahida La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun Unzurna ila surah At-Taubah ayat 31 <tik> Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masiih ibn maryam. Baik. Mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, pendeta-pendeta mereka, petinggi-petinggi agama mereka sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam sekutu Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah Allah Tuhan yang satu, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu amma yushrikun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, atas apa yang mereka أما يشركون وعند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه nah. هل إني dalam Inda Tirmizi yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi At At At-Tirmizi wa ghairuhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tala hadhil al ayah Allah Subhanahu wa taala eh afwan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini itta khadu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha bin Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini di hadapan Adi ibnu Hatim at-Tai radhiyallahu anhu kemudian Adi Ibnu Hatim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah pemuka-pemuka uh, agama kami. Kata Adi ibnu Hatim. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Alaihi Lakum Ma Harramallah Wat fatuhilluna. Bukankah pemuka-pemuka agama kalian yang kalian anggap ulama dan Umaro? Bukankah mereka menghalalkan untuk kalian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, kemudian kalian mengikutinya, kemudian kalian halalkan juga? Dan mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Kemudian kalian juga mengikutinya. Kalian juga mengharamkannya. Apa kata Adi ibnu Hatim? Bela ya Rasulullah. Qalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatilka ibadatuhum. Ketika Adi ibnu ibn Hatim berkata ya. Kami uh, mereka menghalalkan. Mereka bilang ini halal. Kemudian kami taat. Mereka bilang ini haram. Padahal Allah halalkan kami taat maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tilka ibadatuhum itulah itu termasuk mengibadahi mereka beribadah kepada mereka fasarat ta'atuhum fit tahlili wat tahrim min dunilla ibadatan lahum wa ya mentaati seseorang dalam hal tahlil wat tahrim dalam hal penghalalan dan pengharaman yang Allah Subhanahu wa taala telah e, mentafsilkannya ini haram itu halal kemudian kita menghalalkan yang Allah haramkan mengharamkan yang Allah halalkan ini termasuk ibadatan lahum termasuk dalam kategori ibadah dan syirik kenapa termasuk kategori ibadah karena at-tashri ya at undang-undang syariat hukum-hukum syariat masalah halal dan haram itu adalah hak mutlaknya Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa syirkun akbar termasuk syirik yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Banati insyaallah taala akan usah lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa hada warahmatullahi wabarakatuh.